akan begitu saja tanpa diuji setelah mereka berkata kami sudah beriman. Adakah dengan itu saja? Allah Ta'ala sambung lagi, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya telah kami uji orang-orang sebelum kami, sebelum kamu. Allah Ta'ala dah uji dah. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, maka di sana terdapat bukti siapa yang sebenarnya benar-benar dan siapakah yang sebenarnya golongan yang dusta. Maknanya salah satu cara Allah Ta'ala nak melihat kebenaran iman kita atau dustanya iman kita, Allah uji tengok macam mana. Sebab tu Nabi sebut asyaddun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling kuat sekali ujian adalah para nabi. Thummal amthal fal amthal, kemudian orang yang ambil tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok sepanjang sejarah semua orang diuji, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalaulah ujian ini Allah uji itu menandakan Allah tak sayang kepada kita, mustahil. Allah uji itu tanda Allah tak sayang, tak. Allah uji itu tanda Allah sayang. Buktinya orang yang paling Allah sayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah Ta'ala uji bagi dia. Maknanya kalau kita ni Allah uji, maknanya Allah sayanglah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, kalau Allah Ta'ala sayang kepada seorang, ibtalahu, Allah uji. Jadi ujian tu memang ad-dunya darul bala, dunia ini tempat ujian. Wal akhiratu darul jaza, akhirat itulah tempat Allah Ta'ala nak balas. Sebab itulah semua orang kena uji, walaupun dia kafir. Cuma orang yang paling baik ialah orang yang dapat memanfaatkan segala bentuk ujian yang Allah uji kepada dia, menyebabkan dia makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramai mana orang uji, Allah Ta'ala uji dia buta, tapi sebab buta dia tu dia boleh mudah menghafal Quran. Kita tak buta, duk terlupa lagi kuliah dengan apa nama Watin wal Asri, tak buta. Tapi orang buta dia boleh hafal 30 juz. Maknanya memanfaatkan sepenuhnya ujian Allah dengan buta tu. Dan bila dia buta, dia tak tengok maksiat. Bila tak tengok maksiat, hati dia bersih. Bila hati dia bersih, senang menghafal Quran. Ujian Allah, tapi dia bina. Dia bina ujian Allah dengan semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling bijak ialah orang yang dapat memanfaatkan ujian Allah kepada dia. Saya rasa amat diuji. Pengalaman saya, amat diuji jauh hatta. Ngajar kat Kelantan 4 tahun cantik-cantik, dia hantar sampai ke Johor. Johor hantar jauh. Memang mula-mula sampai semaya ajak tiap-tiap malam nak balik. Tiap-tiap malam nak balik, nak semaya ajak, ya Allah. Lama-lama duduk, kita create ujian Allah kepada kita tu. Kita buat suatu lama-lama, seronok pula. Maknanya kita telah berusaha untuk menjadikan ujian Allah kepada kita sebagai satu cara untuk kita makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Allah uji kita sakit. Bila Allah uji kita sakit, alhamdulillah, sebab kita sakit itulah kita datang jumpa dengan ustaz-ustaz. Ustaz, ada tak ayat-ayat nak tahan sakit, ayat syifa? Sebelum ni haram kita tak kenal ayat syifa. Tak kenal ayat syifa. Orang nazir mengukurak, tak ingat. Sebab apa? Tak pernah sakit. Nasib baik, sakit. Maknanya orang yang baik ni adalah orang yang dapat memanfaatkan ujian Allah. Allah uji macam mana dia? Sebab tu Nabi sebut, ajaban li amril mu'min, hairan sungguh Allah beriman. Inna amrahu lahu kullahu khair, semua benda baik belaka. Iza asabathu syakara, bila dia kena ujian senang, dia bersyukur. Wahidah asabah dan barra sabar. Kalau dia kena ujian yang susah, dia bersabar. Jadi kita ni, kita biasa nampak ujian-ujian tu, kita nampak yang susah. Yang senang kita tak nampak. Senang tu pun ujian. Wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah. Aku uji kamu. Benda baik pun ujian, benda buruk pun ujian. Jadi sekarang banyak Allah uji. Apa dia? Uji kaya. Allah uji kaya. Oh, ini ujian juga. Allah uji kaya. Jadi bila uji kaya, kita tengok tabung penuh tak lagi? Tak jalan boleh kita tabung. Kita nak tabung kebajikan, insyaAllah. Tapi tak lagi jalan tabung untuk sama-sama kita apalah memanfaatkan ujian kekayaan Allah itu kepada kita. Allah uji kita sehat. Apa kelebihan dengan sehat itu? Dengan sehat itu kita dapat
makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca seorang tabi'in, dia kata aku rasa sedih, dia kata sebab aku dah tua. Dulu waktu aku muda aku dapat sembahyang banyak rakaat satu malam sembahyang tahajud. Jadi sekarang aku dah tua dapat 100 rakaat je. Tengok kawan. Aku dah tua dapat 100 rakaat aje. Allahu akbar, kita muda 2 rakaat pun Allahu akbar. Tahajud nak cerita betapa kuatnya orang dulu buat amal ibadat. Dan Allah bagi kepada dia peluang. Allah panjangkan waktu untuk dia. Kadang-kadang kita baca, kita baca macam mana Imam Syafi'i boleh khatam Quran satu malam. Satu malam, satu malam dengan nak tulis kitab lagi, nak mengajar lagi, banyak. Patut tak ada lah, tapi dia boleh lagi baca Quran satu malam sekali khatam. Kita usah satu malam, satu tahun tak khatam-khatam. Satu malam kita cuma baca satu malam, khatam tak? Tak khatam. Tak khatam. Satu juzuk biasa kita baca setengah, setengah jam satu juzuk tu hafal Quran. Setengah jam kalau satu malam tak ada lagi. Tapi kenapa dia sempat? Allah panjangkan waktu untuk dia. Macam tuan-puan tidur, tuan-puan, tuan-puan kalau tuan-puan tidur, tuan-puan penat, huh? Kerja untuk dakwah, tuan-puan tidur kejap, tapi Allah panjangkan waktu. Rasa macam tidur lama, tapi waktu dalam jahiliah tu pukul 2 tak cukup lagi tak bangun. Waktu zaman jahiliah pukul 2 rasa tak cukup lagi, tapi dah waktu sudah berubah, Allah panjangkan waktu untuk kita. Kadang-kadang kita rasa heran, kita boleh buat banyak perkara dalam ketakwaan kepada Allah. Kita boleh sembahyang, dulu tak sempat sembahyang, sekarang sembahyang sempat, ceramah sempat. Betul tak? Ha, kenapa? Allah Ta'ala panjangkan waktu untuk kita. Ha, ini kerja Allah. Jadi ujian-ujian yang Allah Ta'ala kenakan kepada kita ni tuan-puan, kita harap, kita harap moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji kita sebagaimana kita setiasa doa, la tu la tuhammilna ma la taqata lana bih wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna. Ya Allah, jangan kau bebankan aku dengan satu ujian, ma la taqata lana bih, yang aku sendiri tidak mampu untuk menghadapinya. Sekarang zaman sekarang tuan-tuan, zaman yang cukup banyak ujian. Kat Malaysia ni saya kata Allahu akbar, dah berapa kali saya bernasihat dalam Facebook tu dah. Ni Facebook sebut, ha? Patutlah penyakit banyak sangat zaman sekarang, saya tulis. Penyakit banyak sekarang sampai burung pun kena selesemur. Tuan-tuan tahu tak? Ujian, ujian untuk orang Malaysia. Ha, apa dia? Ujian penyakit banyak, penyakit-penyakit yang tak pernah ada zaman dulu. 8, 7, ada berlaku. Ada berlaku penyakit. Sebab apa? Nabi SAW sebut dalam hadis Hasan, riwayat Al-Imam Ibn Majah, riwayat Abu Nu'aim, dan ramai lagi. Hadis ini hadis Hasan. Nabi SAW sabda, lam tazharil fahishatu fi qawmin qabh hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takum madat fi aslamihimul aslafihimul ladhi namadaw. Maksud dia, tidak akan zahir, tidak berleluasa, tidak apa nama, tidak zahir, lam tazhar, tidak zahir sesuatu benda keji sehingga orang sanggup iklankan benda keji, benda fahisyah ni benda keji. Biasanya rujuk fahisyah kepada maksiat zina. Apabila berluasanya maksiat zina sehingga orang sanggup maksiat zina tu disepak rata-rata, Nabi sebut fi qaumin qad, pada mana-mana bangsa, bangsa Melayu ke, bangsa Arab ke, bangsa mana, Malaysia ke mana, apabila maksiat zina disebarkan secara yu'linu, yu'linu ni iklan, a'lana yu'linu iklan, sehingga orang sanggup iklan benda-benda maksiat ni, Nabi sebut fasha fihimut ta'un, akan merebaklah penyakit-penyakit ta'un pada kaum mereka. Sampai kena kencing tikuh pun ada sama sekarang penyakit. Dulu tak ada kencing tikuh dah, viral kencing tikuh tak jumpa. Sekarang ada berlaku penyakit. Akan merebak berbagai penyakit allati lam takun, yang tidak pernah ada di zaman dulu. Kenapa banyak penyakit? Sebab orang iklankan benda-benda buruk-buruk, video tu video ni, sampai orang Facebook pun, yang orang masjid pun letak juga Facebook, dalam Facebook dia letak video, saya tegur dalam Facebook, ini haram, confirm haram. Jadi sekarang musim-musim ni makin teruk orang sebab, makin teruk. Bila makin teruk, makin banyak penyakit turun. Siapa yang kena?
Saya yang kena, tuan puan yang kena. Sebab penyakit tu merebak. Inilah buruknya perangai orang zaman sekarang. Buruknya perangai. Kau nak berpolitik, silakan. Saya tak marah. Tapi jangan merosakkan orang-orang kaki masjid dengan penyakit-penyakit. Sebab perangai buruk kamu tu sebab orang. Tu sebab benda-benda macam tu. Tak kira nak berbeza fahaman politik, silakan. Saya tak kata salah. Cuma saya nak sebut benda-benda macam ni kena sebut dalam masyarakat. Inilah ujian-ujian yang kena kepada kita. Sebab itulah bila ada satu doa Nabi ajar. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftuni. Ya Allah ya Tuhanku, kalau kau nak ujilah sesuatu bangsa itu dengan berbagai ujian, tolong matikan aku tanpa diuji. Tanpa kena ujian fitnah-fitnah tersebut. Sebab teruk sangat zaman sekarang. Oleh kerana itu, saya syukur banyak-banyak bila kita baca artis-artis yang berhijrah, ramai artis-artis yang berhijrah. Walaupun ujian Allah Ta'ala turunkan kepada kita ni banyak, tapi hijrah artis-artis ni pun rahmat ada. Jadi dia ada check and balance saja gila. Mana artis-artis zaman dulu tidak semacam zaman sekarang. Zaman dulu nak bagi tahu apa nama dia punya.